back to my channel. Ya, saya sutradara Singshot. Di sini kita akan syuting Singshot 2. Betulan toh yo. Enek kadene dhuwur metu tahura. Masuk ngaku, mbak trekking. Ya iya, aduh. Tanaman dendrus. Dandelion. Oh, ini tanaman dandelion ya. Ini serbuknya nanti buat menumbuhkan tanaman lain. Ini bisa disebul, guys. Nih, coba lihat nih. Wah, raketok lho nek cedak-cedak. Guys, kita naik ke atas lagi, guys, untuk cari pula. Tuh. Ini bukan nih buah apa ya, enggak tahu ini. Ini pakan ula kayaknya, guys. Ula ora doyan buah nih. Ciplukan iki. Dudu ciplukan. Cocok Melayu banget. Ya teman-teman, kita di sini menemukan sebuah pohon pinus yang nama latinnya Pinupus pusupusupus. Nah, di sini manfaat ini bisa buat kita survival, guys. Caranya gimana? Pak Anjo juga. Caranya gimana? Teman-teman ini ada pucuk pinus. Ini pucuk pinus ini. Nah, ini serius-serius, Bang. Ini pucuk pinus ini. Nah, ini ada pucuk pinus. Kita bisa ambil pucuknya ini. Wah, lalu kita makan. Enak, guys. Rasanya kayak jambu, guys. Rasa nih. Bang, ini, Bang. Saya carikan dulu, Bang. Nah, ini, Bang. Tenang, Cuk. Bang. Itu. Nah, itu rasakan, Bang. Rasakan, Bang. Serius, Bang. Enak kan, Bang? Enak benar, Li. Enak kan, Bang? Enak. Tapi sih. Tenang, Li. Aku sampai Bang. Ini gitu. Wait. Kita sana, siapa tahu kita menemukan kobra. Nunggu tendang sampai Melayu. Yoi, kameranya carry. Ini ada pucuk. Merah. Sok bro iku. Tapi di sini enggak ada, guys. Enggak ada, teman. Coba okay, masih mengguncup. Yang tadi bukan. Ora, godhongnya sih masih. Tapi sini enggak ngisor-ngisor kira nanti kembang ini gitu. Keren sih kembang. Ini solo nah, nek wis buka ora iso dipangan. Ya iso nek pangan, tapi kacang kan. Kita berada di hutan yang belum disusuri. Sudah. Tok main ngono dulu. Enak nih lanjut tuh. Wah,
oke. Kameramennya sih mau nge-vlog aja kesulitan ya berarti ya. Ini gini ini biasanya sarang ini. Coba dicek jan. Dang, panji yuk. Biasanya sarang ulung ini jan. Oh cucute malah metu. Di center, di center, di center. Di center. Sebentar guys, saya akan cek dulu apakah rumah Ula atau ini. Oh, ada apa guys? Putih ya. Udah tenang, mulai aja tenang deh. Ini ada guys. Tapi di sana ada bolongan guys. Kinan. Besar diameter 10 cm guys. Di atas 50 cm. Nah, cara kita menemukan lapisan tanah, kita harus mencari yang asli terlebih dahulu. Dengan cara kita mulai sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 macam lapisan yang berbeda. Nah, di sini ada lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Lapisan 3 ini adalah saat kita identifikasi ternyata merupakan horizon O. Dan di bawahnya dicirikan dengan nih, di atasnya ada vegetasi dan di sini ini ada horizon A. Perakarannya. Nah, perakarannya ini cukup sering ya. Perakarannya sering ini. Diameter. Dengan diameter ini kurang dari 0,000 guys, kecil sekali ini guys. Ini merupakan tanah. Lihat pucat iki. Coba tanah apa? Satu sos. Ini. Ali Lili sekolah yang sore batuan Indo langsung ini ini dia. Musik raket kabel. Musik raket kabel. Guys, sudah sampai di Tahura, Taman Hutan Raya. Di sini didominasi oleh vegetasi pinus guys, dengan tingkat kerapatan tidak begitu rapat. Karena emang cara warga menanam pinus di sini emang begitu guys. Jadi kalau terlalu rapat, mah pinusnya tidak menjadi pinus yang tinggi. Dan ini hatinya kurnil. Kita akhiri perjalanan kali ini. Tadi kita udah mendapatkan hasil ulak. Ulaknya berapa bang? Ulaknya ada 3 ternyata. Satu di depan perut, satu headset, satu ulaan. Mari kita pulang guys. Kuy. Tutup kameranya, tutup. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.